Oke, halo semua, balik lagi sama gue Resnar. Hari ini hidung gue agak mampet nih. Kali ini gue pengen nyoba main game yang absurd sekali-sekali. Oke, jadi ini kayak apa? Manjat ya. Terus kita gerakin satu apa namanya? Tangan sama kakinya. Ini nih gue dapat gamenya itu dari apa? Iklan di TikTok ya. Oke, gue liat iklannya sih ngaco. Jadi gue pengen nyoba main juga. Woi, apa ini? Udah keambil ya tadi. Oke, dia bawa pedang ya. Jadi pedangnya bisa dipakai buat ngancurin itu. Ya, ambil. Sip. Ya, di awal-awal sih pasti masih gampang. Apa nih ada gergaji? Kalau disentuh apa yang terjadi? Aduh. Kalau gue lepas? Oh. Kalau lepas semua apa yang terjadi? Ya, tapi ini bukan buat anak kecil seperti ini. Game memang sengaja mancing-mancing ya. Mana karakternya ini lagi cewek dibuat realistis. Aduh, pakai bajunya begini lagi. Gue pengen lihat kalau kena gergaji apa yang terjadi. Ayo. Lah, nempel tangannya di gergajinya. Oh, jadi nggak boleh kesentuh sama sekali gergajinya ya. Kalau kena langsung itu, langsung nempel. Ayo, dikit lagi. Iya, ini jempol gue udah keluar dari layar, tau gak gue nge-swipe-nya. Oke, dapet. Kakinya naik. Tangannya ambil. Dah. Ini kenanya itu gak ada suara cling gitu apa. Pokoknya langsung. Apa ini, ada shop. Karakternya sama semua, cuma beda apa? Beda warnanya doang. Oke. Iya, gue ganti karakternya. Bener kan, cuma warnanya doang. Modelnya masih sama. Kalau kakinya bisa diangkat lebih tinggi. Oh, bisa. Itu tuh kayak apa? Ada paku gitu ya, nempel terus ada talinya. Gimana ini, kelepas lagi. Oke. Oh, Spider-Man ini dah. Langsung. Kena. Iya, langsung kena kan. Awal-awal masih gampang pasti. Nanti lama-lama ada istilah apa? Ada tantangannya lagi. Oh, apa itu? Ada tombol sekarang. Ya, sip. Gila, ini cewek lentur banget badannya. Ya, belum. Tempel dulu. Ya, sip. Apa ini sekarang ada bola? Bisa disepak. Oh, itu meriam. Oke. Anak-anak. Tutup mata kalian. Oke, gimana caranya kalau ke atas itu? Ya, kita... Aduh! Ini meriamnya nembak terus ya? Aduh! Meriamnya membantu. Siapalah bisa kepikiran punya ide bikin game yang gini ya? Ini gimana ini? Lo nggak bisa jalan aja apa? Udah di dataran... Oke, sekarang gimana caranya gue ke atas? Ini benar-benar kayak... Gue gerakin mayat tau. Nggak ada tenaganya sama sekali nih, cewek. Nggak nyampe ya? Oke, kita pakai tangan aja. Gimana kalau kita manjat pakai tangan doang? Oh, lebih gampang malah kalau pakai tangan doang. Bisa satu-satu gini. Gua nggak usah gerakin kakinya. Oke. Ya, ini gua kayak apa? Narikin mayat. Ada gergaji tuh di bawah bahaya tuh. Oh, gitu doang. Padahal gue pikir udah mulai susah nih levelnya. Hey, ayo kita buat game yang menarik, berbeda daripada yang lain. Tipenya kayak game memanjat, terus kita harus gerakin tangan sama kakinya masing-masing. Jadi benar-benar serasa seperti game, seperti pemain itu benar-benar memanjat. Ide bagus. Terus kita buat karakternya cewek dengan baju seksi. Gimana ini? Jangan sampai kena gergajinya. Kakinya lepas. Dek, kakinya lepas, dek. Oke. Wih! Oh, salah tangannya. Iya, begini caranya kalian memotong. Oh, ada angin sekarang. Ini kalau dilepas, ketiup dia. Wih! Levelnya rata-rata nggak nyampe semenit loh. Pencet tombolnya. Jangan ditiru ya, taruh muka di depan meriam. Oke. Kalau nempel di bolanya, kita ikut ketarik sama bolanya. Nah, masuk bolanya. Wih! Hah? Apa yang terjadi? Ini gua tiap hari Senin nih. Tiap mau bangun.
Ah. Oh, apa ini? Sekarang ada magma. Oh, kayaknya susah nih sekarang. Oh, kena. Dikit lagi. Enggak. Oh, apa ini? Tiangnya mutar. Kok jadi kayak penari? Oke. Oh, itunya jalan. Kita harus nungguin. Weh. Ini kalau gua tahanin ya tangannya. Nih, gua tahan tangannya ya. Terbang nih. Terbang. Terbang kan. Oh, jatuh juga lama-lama. Lepas. Eh. Nah, no, masih bisa nempel satu tangannya. Gua enggak butuh platform itu. Gua di Spider-Man kok. Gua bisa jalan sendiri. Kan gua enggak butuh platform jalan dia. Berhasil. Spider-Man simulator. Nah, kena. Oh, di bawah ada tombol. Gua enggak lihat itu. Kita ke bawah dulu berarti. Anak-anak, tutup matanya lagi ya. Kok gua jadi khawatir mau ngupload video ini. Ini video bisa kena itu enggak ya? Nanti dikira pornografi lagi gua. Lihat, dia bisa kayak gitu dengan kekuatan satu kaki. Gila, sekuat apa otot kakinya? Easy. Mana gua butuh tantangan. Gua bilang butuh tantangan. Ditaruh di situ itu trofi. Tuh, kan langsung dapat. Ini gimana nih? Kok bisa lebang deh? Buat apa gaji di belakang sini kalau trofinya jadi di depan situ? Ngagetin. Ini kayaknya nggak cocok dimainin di bulan puasa seperti. Jangan tonton ini selagi kalian puasa ya. Tunggu buka puasa dulu. Tangannya tremor. Pas aja. Nah. Bisa-bisanya dia kayak gitu. Ah, ini mah langsung lepas aja semua. Hampir aja kena gergaji. Ya, langsung lepas semua. Tuh kan. Apaan? Level apa ini? Tampaknya kita harus jadi Spider-Man lagi. Potong. Coba toh, Mbak, berdiri, Mbak. Ini di jalan datar juga. Potong. Udah langsung. Coba pas lagi pose ini bisa digerakin juga. No! Sempet-sempetnya pose motong itu lagi deh. Langsung. Mati udah. Lehernya patah ini. Lihat pedangnya juga nancep di lehernya. Males bener sih. Gue salah, bukan Spider-Man simulator ini. Pemalas simulator. Nah, udah level berapa gue? Level 100 kali udah gue. Nah gitu dong. Ya ampun, itu badan lemes bener. Bener aja, game absurd nih. Oke, langsung aja melosot. Ambil, bangun mbak. Ya ampun, itu apa namanya, lutut lemes bener sih. Berdiri, kenapa? Oke, kita ganti warna sih. Apaan? Cuma ngelupas satu tangan doang. No. Gue belum mencet apa-apa. Ada angin lagi. Angin, bawalah. Dramatis bener. Iya, dikit lagi. Ngeliatin apa deh? Wah, nah ini baru ada gameplaynya nih. Ninja Warrior nih. Nah, ini pokoknya level yang pertama tadi. Dia balik lagi ke level 1 nih. Nah, ini level kedua tadi. Tutorialnya ngancurin ini. Hah? Berarti udah tamat dong gue. Cepet bener. Nggak nyampe setengah jam. Iya nih. Ya. Ternyata gamenya gini doang. Paling nggak kalau game kayak gini kan harusnya levelnya bisa banyak dong. 1000 lah minimal gitu. Tapi gue akuin sih. Ya gameplaynya emang apa? Nagih. Iya, ini gue ngulang lagi nih. Ya sudah lah. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.